kok mirip cupi gitu. Itu gimana ya cupi nanggutepinnya? Yang jelas bukan cupi aja kayaknya. Enggak. Kok kayaknya? Enggak, bukan cupi. Cupi masih virgin. Oh, masih virgin cupi. Iya, soalnya dari body-bodinya sendiri mirip cupi gitu loh cupi. Bukan cupi. Tapi cupi udah lihat belum videonya? Belum. Bagi linknya. Kita minta linknya aja. Iya sih, udah ada yang nge-DM, terus ada yang, cuman Cupi belum sempat buka, karena pas setiap mau ngebuka tuh kan lagi di jalan, jadi belum buka. Belum buka, tapi udah banyak yang menginformasikan ya bahwa itu mirip Cupi ya. Cuma mirip doang. Gak mungkin. Tapi dengan beredar itu gimana? Cupi menanggapinya gimana? Agak panik sih, tapi kayaknya gak pernah hilaf deh, kayaknya. Gak tahu pokoknya. Kok kayaknya sih, berarti aduh, pernah ada tawaran-tawaran dong? Mau sembarangan juga kalau ngomong, tapi enggak lah. Insyaallah enggak. Ya tapi secara Cupi di IG sendiri kadang juga suka, sorry ya, agak porno aksi gitu loh. Agak terbuka gitu loh. Kenapa? Iya, ya cuman porno aksi doang kan, aku enggak pernah melakukan hal yang seperti itu. Berarti image-nya udah tertanam Cupi sering porno aksi dong. Sebenarnya sih nggak yang terlalu kayak gimana banget ya Cupi juga, kalau misalkan ini nggak yang terlalu terlalu yang kayak ngeliatin apa gitu, nggak, cuman pose-pose doang, dan kalaupun ada video kan paling cuman ngedance doang kayak gitu. Termasuk yang kemarin yang terbaru kan Cupi sorry agak nungging gitu kan di IG-nya sendiri kalau nggak salah pakai ya udah aku hapus itu. Lagi udah Cupi hapus lagi, maksudnya Cupi arsipin. Iya sih ada, ya tapi kan itu juga masih di kolam renang kan, jadi masih wajar lah insya Allah. Wajar ya? Karena kan itu kan di kolam renang kan. Masih untung loh Cupi gak pakai bikini. Tapi kan udah beredar luas nih, image-nya Cupi kan jadi sekarang negatif. Lebih negatif gitu. Tapi itu kan cuma di profile Instagram, aslinya kan gak kayak gitu intinya ya kita. Kan iya, maksudnya kan di Instagram udah nih ya, orang kan bikinnya kan ya itu gimana? Yang situs itu ya, yang situs terus tiba-tiba ya. Ada situs itu lagi gitu muncul. Aku yang mana sih linknya sih? Bingung juga ya nanggapinya kayak gimana, cuman kan nanti awal akhir juga pasti bakalan ketahuan, cuman Cupi sekarang nggak mau sesumbar dulu. Tapi Cupi udah coba untuk nyari pengacara nggak yang bakal menginformasikan gitu. Cupi orangnya juga nggak ribet ya, dikit-dikit harus lapor, dikit-dikit harus diperpanjang. Selama itu nggak terlalu mengganggu sih, Cupi mah orangnya juga nyantai-nyantai aja, cuek-cuek aja, udah biarin aja lah. Karena emang enggak juga sih, kayaknya ya maksudnya insya Allah enggak lah. Kenapa? Tapi keluarga udah tahu nggak Cupi? Keluarga sendiri seperti apa tanggapannya? Atau emang belum ya, tahu apa gitu? Ya nanya-nanya mah ada, cuma ya dijawab aja. Juga bingung kalau misalkan nyenta juga kebuktian loh. Ya semoga sih masalahnya nggak kayak sampai heboh atau ngerembet kayak gimana banget ya. Iya gitu kan. Karena kan juga maksudnya ya oke lah mungkin itu bukan Cupi, tapi kan malu ya. Nah. Malu aja gitu. Karena kan sebagian orang yang cuman denger hanya di batas itu Cupi, udah. Mereka taunya ya Cupi gitu. Nah ini apa nggak sih kalau tiba-tiba ada yang melaporkan? Ini kan kalau yang... Ya emang videonya parah banget. Apa gimana? Video week. Iya. Kalau misalkan ada yang melaporkan ya kita ikutin aja prosesnya. Tapi yakin itu bukan Cupi. Insyaallah itu bukan Cupi lah. Tapi belum ada videonya. Udah sempat mau buka, cuma Cupi selalu di jalan gitu. Cuman ya di capture kayak gitu sih dari teman-teman udah dapet. Cuman ya. Tapi pernah ada yang nawarin gitu enggak Cupi? Week. Iya nggak bisa juga kan, tapi masih ini kerjaan. Tapi kan intinya di sini kan juga pasti bakal berpengaruh dari karirnya Cupi sendiri nih. Udah ada makanya strategi nggak? Makanya ada itu kalau sendiri. Misalkan terlalu mengganggu banget ke karir Cupi akan klarifikasi gitu, okay. Dan akan nyari tahu siapa orangnya. Karena bingung juga ya kalau misalkan kayak gini, aku juga belum tahu sih harus kayak gimana. Oke. Okay. Ya, terima kasih. Ya, makasih ya.